Amit-amit, kata yang pasti tidak asing di telinga kita. Amit-amit biasanya disematkan terhadap sesuatu yang tidak disukai atau diinginkan. Misalnya, amit-amit punya jodoh dari suku tertentu, amit-amit punya mertua galak, atau amit-amit punya pasangan berkulit hitam, dan lain sebagainya. Namun menariknya, kalimat amit-amit yang sering diungkapkan ini pada kenyataannya justru terbukti sebaliknya. Hal yang tidak diinginkan malah menjadi kenyataan. Dan masyarakat Indonesia mengenalnya dengan istilah kualat. Ya, kualat boleh jadi mirip dengan kutukan atau kesialan karena mendapatkan hal yang justru dihindari. Percaya sih. Tapi tahu apa itu kualat? Tahu. Kalau habis, misalnya kita bandel nih, ntar kayak dapet kayak karma gitu. Kadang-kadang sih. Tapi tahu kualat itu apa? Tahu, tapi kayaknya susah banget dijelasinnya gimana ya. Nggak bisa diartiin pakai kata-kata ya. Enggak. Ya. Karena dalam Islam sendiri kata kualat itu juga nggak ada gitu. Karena semua yang terjadi ini pada hakikatnya emang sudah Allah takdirkan gitu kan. Kayak misalkan ada tanda nih, ada kupu-kupu gitu. Terus ada yang nanti akan ada yang meninggal gitu. Tapi kan kita nggak bisa benar-benar memastikan gitu kan. Apakah benar-benar ada orang yang meninggal setelah kupu-kupu itu pergi gitu. Saya nggak percaya sama kualat. Percayanya sama namanya jaza, balasan. Tapi tahu kualat itu apa? Iya. Semacam kayak perkara buruk yang terjadi. Lantas, adakah kualat dalam Islam? Kualat dalam agama mirip dengan prinsip balasan atau hukuman Allah di dunia. Dalam Islam, semua perbuatan buruk seseorang pasti akan ada balasannya. Semua kejahatan dan keburukan yang dilakukan seseorang itu pasti dibalas di akhirat. Tapi tidak semua kejahatan atau dosa itu akan dibalas atau dijatuhkan hukumannya di dunia. Berdasarkan keterangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, azab Allah atau balasan Allah yang dijatuhkan di dunia itu tidak berlaku pada semua kejahatan, tapi pada pelaku-pelaku dosa tertentu saja. Misalnya orang yang zalim dan suka menganiaya orang lain, apalagi orang tua, maka orang itu akan mendapat balasan tidak hanya di akhirat, tapi selama dia hidup di dunia, akan mendapatkan balasannya. Allah pasti membalas orang-orang zalim walau setelah berlalu beberapa waktu. Allah hanya menangguhkan, bukan mengabaikan. Inilah sunatullah. Selain azab yang menanti di akhirat, Allah juga akan menghukum orang zalim itu di dunia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu dosa yang lebih layak untuk disegerakan siksanya kepada sang pelaku di samping azab yang akan diterimanya di akhirat nanti, selain kelaliman dan memutus tali persaudaraan. Hadis riwayat Tirmizi. Al-Hafiz Ibnu Rajab berkata, biasanya orang zalim akan mendapatkan siksa di dunia ini meskipun ditangguhkan. Allah memberikan tenggat waktu kepadanya sehingga ketika menjatuhkan siksanya, orang zalim tidak akan bisa menghindar. Ada seorang laki-laki memukul ayahnya, lalu menyeretnya ke suatu tempat. Kemudian, ada orang yang melihatnya di kemudian hari, lalu mengatakan, dulu aku melihat orang yang sekarang sedang dipukuli ini, pernah memukuli ayahnya dan menyeretnya ke tempat ini. Segala sesuatu yang terjadi di langit dan bumi, semua adalah atas kehendak Allah Ta'ala. Tidak ada yang mencipta, mengatur, dan berkuasa kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Allah berfirman, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz, sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Hal ini juga sudah ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata kepada anaknya, wahai anakku sayang, sungguh kamu tidak akan pernah mendapatkan rasa hakikat keimanan sampai kamu mengetahui bahwa apa yang sudah ditakdirkan untukmu maka tidak akan pernah meleset darimu, dan apa yang belum ditakdirkan untukmu maka tidak akan pernah kena terhadapmu. Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Sesungguhnya yang pertama kali Allah telah ciptakan adalah pena. Lalu Allah berfirman, tulislah. Pena bertanya, wahai Rabbku, apa yang aku tulis? Allah berfirman, tulislah seluruh takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Wahai anakku sayang, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggal di atas selain keyakinan ini, maka dia bukan dariku. Hadis riwayat Abu Daud. Wallahu a'lam.